akan melalui sungai, tepi sungai Selangor je ni. Mak ai, apa benda ni? Tak boleh lalu. Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel Nob Soundwheel. Hari ini aku dengan Hami Hadi. Okey, hari ini kita akan buat ride tanpa guna map, cuma guna rally trip meter dengan roadbook. Kita akan lalu jalan dalam daripada Unicell, Unicell Bahana. Akan sampai ke Tesco Bukit Beruntung insya-Allah. So, roadbook ni ada sikit je. Cuma ada anak panah, ada mileage, ada alert sikit, stay left, left. Dia ada kompas degree. So sama macam trip meter ni, dia ada kompas degree. So starting point kita kosong. Kita akan buat kosong kat sini. Daripada start daripada tu, kita akan tengok arahan kita daripada kompas lah, nak kiri dan kanan, dan betulkan guna degree kompas. Okay, jom kita start. Ini kita ke waypoint kita yang pertama. Jom ni. Kilometer ke 2.39. Eh, dalam map ni 2.4 km, sini 2.3, kita betul kan? Okey, kita dah jumpa factory. Stay left factory, factory sebelah sini. So kita akan ke kiri terus. Sehingga 2.9 km, kita akan masuk kiri juga. Okay, 2.9 betul, kita belok kiri. Next checkpoint, waypoint kita lah 3.16. 3.16 kita akan belok kanan. Ha, takkan nak belok kanan? Takkan nak belok kanan? Ya, yeah, kesalah aku tengok ni. Melalui sungai, tepi sungai Selangor je ni. Mak ai, apa benda ni? Tak boleh lalu. Betul ni?
Wah, ini. Mana boleh lalu? Kamu tahu kan? Buka. Buka tu tutup baliklah. Buka baru tutup balik. Ha boleh. Tu dah dong. Aku ingat tutup. Aduh, bang, ingat patah balik. Ni ni dapat apa pengairan sungai. Ah, kat sini kena stop lah. Cek balik. Aku sini. Tersalah aku dia lalu tepi sini terus ke sana. Ha, sini kan. Dia ke kiri, tu kanan. Kiri ni terus sampai kat ujung kanan. Sebab ni aku nampak ni, rumah ni. Rumah ni masuk tadi kita masuk kiri kan. Tu stay kiri. Tu stay kanan. Yalah ni ah stay kanan. Kau bagi sini jap. We'll be right back.
15-11. Kanan. Stay right ada rumah. Jom. Baiklah, aku masuk lah. Ni aku rasa ada rumah ni. Tengok kan balik mileage dia 16.99 16.99. Daripada engkau mana kanan? Cikri ya, terus sini. Ha. Semua kiri 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 kiri. Sampai nampak. Jom. Wait. Hmm. Mana lalu depan ni? Hei, lalu atas. Sebab ini memang kumur tak boleh. Haa, yelah. Aku tengok dulu lah. Masa-masa tak lepas. 20 kilo je dapat. Lagi 10 kilo lagi nak sampai kat Bukit Beruntung. Tapi kita dipisahkan. Aku dengan Ami dah pusing dah keliling masuk dalam sini dah, tapi tak boleh, tak ada jalan tembus. Kalau tengok dia orang dah potong jalan ni. Ini mungkin kau sama lain, ini kau sama lain. Ini je pemisahnya. So kita pusing tak ada jalan, terpatah balik lah. Nampaknya bukan gagal, bukan disebabkan oleh buku aku, roadbook aku salah sikit lah, ada salah sikit. Tapi disebabkan jalan tak ada, so kita kena cancel lah. Kita guna jalan separa shortcut. Kita pergi Bukit Beruntung, isi minyak, review balik. Ya, lain kali lah kita try cari route yang jalan tak putus. Okay. Alright. Okay. Sekian lah daripada kita orang. Besok akan datang, insyaAllah kita cari lagi konten lagi baru. Jangan lupa like, subscribe YouTube channel Knox on Wheel. Page Knox on Wheel. Facebook page. Okay. Ciao.